yuk. Tapi kayaknya nggak usah pakai sambal lagi, nih sambalnya udah banyak nih guys ya. Ini kayaknya baksonya bakalan aku pindahin ke sini guys. Nah, biar ini kan kuah doang. Terus dikasih. Excited banget buat makan baksonya karena ini sepertinya tebal banget guys, iganya tebal, baksonya tebal. Dan satu lagi yang aku kagum sama yang penjual bakso ini, si sendok garpu sumpitnya itu direndam pakai air panas guys, jadi si kuman-kumannya teh hilang ngerinya kalau misalnya direndam pakai air panas mah. Terus si penjaganya teh bilang kayak gini juga, hati-hati ya kak soalnya ini panas. Terus aku tanya kan, ini apa? Kuah mie ayam. Tadi kan yang datang duluan mie ayam. Ini kuah mie ayam, bukan, katanya ini tuh rendeman sendok garpu sama sumpitnya. Hebat banget guys. Nih, kita ambil ya. Masih panas bener guys. Gak usah pakai sumpit, dan gak bisanya kita ambil. Kita ambil sendok sama garpunya aja. Aduk-aduk yuk. Ini gak usah pakai sambal lagi karena ini udah pedes. Oke guys, kita makan guys. Sebelum aku makan, kalian siapin makanan juga biar kita sama-sama makan. Sebelum makan, berdoa dulu. Ini cabenya, ini lalir dehnya nggak ganggu.
Guys, ini kan ada sambalnya. Kita kasih sambal lagi yuk. Biar makin pebelah dagangnya gini ya. Nah. Soalnya si sambal yang dari atas tadi bakso pada jatuh ke bawah, guys, tuh. Jadi pedesnya tuh pada nyampur di kuah. Kita makan yuk, bismillah. Tapi harus makan sama kuahnya. Kuahnya pedes banget, guys. Dan sambil nyipul. Makan asin gak? Banyak banget iganya. Level 3 tuh yang baksonya. Kalau ini aku pilih level 2, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih pedes lagi, bisa tuh sampai level 5, guys. Tapi ini aku makan mie ayamnya, gak akan makan semuanya, ya guys. Makan yuk. Bismillah. Cobain loyanya. Ini
level 2 padahal tapi lebih nyelekit ini. Mungkin karena enggak pakai kuah katanya. Kita makan cekernya yuk. Karena bisa kembung, terus udah cecelakitan perutnya gitu. Makasih banyak udah nemenin aku makan. Yang belum subrek, jangan lupa subrek kalau kalian suka dengan video ini. Tapi kalian wajib subrek ya guysnya, meskipun gak suka ya guysnya. Dan yang udah subrek, makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi besok, dadah.